Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Kita ada produk baru, okey? Sekarang ni kita perlukan idea untuk nak pasarkan produk ni. Saya ada satu cadangan. Kita cari seorang artis yang free hair. Kita suruh dia berhijrah. Lepas nama dia dah naik, kita jadikan dia duta produk. Aku suka cara kau. Lepas tu, kita lakonkan dia dalam drama. Bagi letup sikit nama dia. Ha, bila dia dah terkenal nanti, kita cetuskan kontroversi. Lepas tu, kita buat dia bercinta dengan artis lain. Tak. Saya ada idea lagi bagus. Apa kata kita buat package banglo 50K? Atau kita tukar jantina dia jadi lelaki. Yeah. Lepas tu kita tukar dia balik jadi perempuan. Sampai orang confused. Dia lelaki ke perempuan? Confirm viral punya. Guys. Lepas tu kita buat music video yang lirik dia tak apa-apa. Nice juga. Nanti kalau dah trending dan kena kecam, kita buat version tu pula. Tak. Saya ada idea yang lebih bagus. Kita buat banglo 50K. Lepas tu kita buat music video dalam tu. Ataupun kita boleh launch produk kita dekat club. Club Banglo 50K. Korang sedar tak apa korang cakap ni? Kita dah terdesak sangat ke sampai nak kena buat benda bodoh macam ni? Sebab apa? Sebab duit? Kita miskin sangat ke? Korang sedar tak kita ramai follower? Apa kita buat? Apa kita pakai? Dia orang tiru. Tak boleh ke kita nak bagi contoh yang elok sikit kat dia orang? Korang nak bangsa kita jadi apa? Bangsa publicity sampah? So itulah plan kita untuk kecam public figure yang buat marketing tak apa-apa tu. Barulah kita nampak suci dan bebas dari dosa. Kau sure ke nak upload video ni? Tak takut kena kecam ke? Entahlah. Upload je lah.